Beginilah saat seorang sopir angkutan umum dihentikan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga. Mobil yang mengangkut para pelajar ini dihentikan petugas karena mengangkut penumpang melebihi kapasitasnya. Sementara itu, seorang pelajar juga ditindak petugas karena mengendarai kendaraan roda 2 tanpa helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Pelajar tersebut mengaku dibolehkan orang tuanya membawa kendaraan saat berangkat sekolah. Diperbolehkan sama bapaknya. Oh, diperbolehkan sama bapaknya. Alasannya kenapa diperbolehkan? Bapaknya lu pergi. Pergi, nggak ada yang ngatur. Saat ini Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga gencar menggelar operasi keselamatan di berbagai lokasi. Operasi keselamatan digelar untuk menekan angka pelanggaran. Operasi keselamatan digelar untuk menekan angka pelanggaran dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Kami sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama, kita mengadakan penyuluhan atau preemptif ke sekolah-sekolah. Namun demikian, ternyata kita lihat bersama bahwa pada waktu kita kasih himbauan, kasih apa namanya peringatan, memang sama anak-anak mengatakan ya, itulah tidak akan melanggar atau tidak akan naik kendaraan di atas kami. Polres Purbalingga saat ini terus menggelar operasi keselamatan lalu lintas Candi 2018. Operasi keselamatan dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.